Mau menanyakan untuk dalam rangka meningkatkan keberhasilan keselamatan pelayaran dan kelancaran angkutan laut kayak sampai kelas apa saja dari segi internal dan eksternal? Mungkin untuk segi internalnya kita melakukan sebuah namanya perubahan besar-besaran sejak masuknya Pak Agustinus Maun di kantor KSB Benua. Kita banyak melakukan perubahan, baik secara namanya personal, jadi kita menempatkan anggota sesuai dengan sertifikasinya. Agar apa? Biar namanya bisa namanya pemeriksaan kapal, ya, itu orang-orang yang kompeten. Nah, untuk eksternalnya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak dari namanya TNI AL dan Polsek, Air, dan Basarnas, semua orang itu melakukan operasi intens. Dan itu dilakukan tiap minggu, Pak. Dan koordinasi itu kita jalin tidak hanya di saat dapat event-event besar, tapi rutin, Pak. Jadi tiap minggu kita adakan rapat koordinasi, itu namanya serius-serius, itu namanya briefing. Briefing dan evaluasi, evaluasi terhadap pelayanan, terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Benua. Baik, setelah itu apakah sudah ada komitmen bersama antara regulator, operator, dan juga pengguna jasa terkait keselamatan pelayaran? Ya, terkait komitmen, ya, kita sudah melakukan komitmen, ya, dari awal tahun kita sudah melakukan komitmen, ya, dengan baik itu dengan instansi pemerintah, BUMN, dan stakeholder, pengguna jasa, all semua kita sudah melakukan komitmen dalam rangka namanya mencapai atau mewujudkan keselamatan pelayar, ya. Contohnya yang satu, mulai namanya kita namanya melakukan penertiban terhadap sertifikasi dari namanya ABK kapal. Dan salah satu bukti namanya komitmen itu adalah KSOP Benua, ya, telah namanya melakukan namanya sebuah pelatihan SKK, ya, yang sebenarnya dilaksanakan oleh asosiasi. Dan sampai saat ini komitmen itu kita telah jalankan terus, dan sampai saat ini asosiasi dari kapal ikan di Pelabuhan Benua, yaitu dari ada dua asosiasi, yaitu ATI dan Sepertadu itu, dan sampai saat ini sudah sekitar namanya 10.148 sertifikat kita SKK berdiplom merah kita terbitkan, Pak. Dan sampai saat ini masih jalan. Dan jadi memang nggak hanya untuk namanya kapal penumpang, kita juga ada konsen untuk kapal ikan. Oke. Baik, Pak Dede, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kemudian Pak Dede, untuk langkahnya tuh langkah apa saja yang telah dilakukan guna mendukung kenyamanan dan ketertiban dalam kegiatan naik turunnya penumpang di Oke. Untuk meningkatkan kenyamanan, ya, naik turunnya penumpang, ya, kita sudah berkoordinasi dengan Pelindo, ya, dan pihak Pelindo pun telah memberikan fasilitas, ya, telah akan menyiapkan fasilitas yang rencananya, ya, kita bakal namanya Pelabuhan Benua ini akan seperti bandara. Jadi kita di sini ini akan memberikan fasilitas internasional. Emang direncanakan kapal Pelabuhan Benua ini untuk menuju namanya pelabuhan internasional yang rencananya untuk namanya kapal krus. Dan memang sekarang di start, mungkin Bapak bisa lihat nanti di sini saat ini pihak Pelindo telah namanya menyiapkan fasilitas, baik itu fasilitas untuk naik penumpang termasuk terminalnya, Pak, agar semua penumpang, baik itu penumpang yang datang dan yang akan berangkat itu aman. Selain terus untuk kapal-kapal yang dilayani rutenya kemana aja, Pak? Jadi gini, ada dua untuk Pelni penyeberangan itu daerah Kudus Sulawesi, dan ada namanya kapal krus, ya, kapal-kapal untuk wisata itu untuk dinner. Jadi itu tuh kapal dinner itu sekitaran sini aja, Pak, sampai namanya Pelabuhan Benua dan sampai Serangan. Jadi untuk namanya makan malam, jadi untuk wisata-wisata yaitu untuk makan malam sambil di tengah laut itu.
Selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Imam Basuki. Iya. Ini mau menanyakan terkait pelayanan di Pelabuhan Banyuwangi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah baik atau seperti apa? Kalau sementara Pelabuhan Benoa SOP-nya bagus ya. Untuk pelayanan kami dilayani dengan bagus dan diwakili oleh keagenan kami untuk pelayanan apabila ada perpanjangan apa beliau masih datang ke kapal untuk cek kelengkapan kapal. Jadi nggak ada masalah. Nggak perlu kita yang datang ke sana, biar langsung. Fasilitas yang ada bagaimana? Cukup. Pak Imam, ya. Terkait pelayanan kan sudah bagus ya, ya. Bapak. Nah, terus mungkin ada masukan yang Bapak bisa berikan kepada seperti apa kira-kira? Masukannya cuma nanti masalah pelayanan di pelabuhan, jadi pelabuhan diperpanjang lagi supaya kapal-kapal lain juga bisa masuk. Dan banyak untuk masalah pergantian ini yang kita permasalahkan waktunya. Harus berganti dengan kapal lain, kapal lain. Ini kurang panjang. Kurang panjang, Pak ya. Jadi itu keinginan dari Bapak sebagai ya. Jasa untuk di pelabuhannya. Jadi dermaganya diperpanjang aja, ya. Supaya kapal-kapal yang lain bisa masuk, kita nggak perlu ganti ya. Oh iya. Waktu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.